di sana itu bagus Pak katanya di Cibinong itu. Saya kan belum tahu SMA PGRI itu seperti apa. Saya tidak mengizinkan Pak. Bapak, saya tidak mengizinkan karena yang pertama swasta kan pengennya saya di negeri, karena kan negeri itu di samping mungkin kurikulumnya bagus, imidnya selama ini ya. Kemudian biayanya juga ringan kan begitu. Nah awalnya saya tidak setuju karena itu swasta itu lagi. Nah setelah itu karena anak saya itu sudah apa ya, mungkin sudah bingung, kemudian nyari sekolah sudah nggak ada lagi yang dekat, ya akhirnya saya izinkan. Ya barangkali ini merupakan jalan terbaik ya. Akhirnya daftarlah di SMA Puspekiri dan alhamdulillah diterima. Ya saya hanya berkata ya mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik bagi anak saya.